Kamurang, nama saya Marcel Gosin dan kembali dalam rancangan saya yaitu Marcel Gosin Report. Dalam episode yang lepas, kami sudah buat two ceiling berada dekat sana di bilik kakak saya dan juga saya dekat sana. Dan ini hari kami buat dekat sini di luar dan tanpa memasak, just enjoy the show dan kami akan tengok dan buat nih kerja. Siap sudah yang di sebelah sini, mau kasih sambung nih kayu karena perlukan 2 inci paku. Sudah siap di sini, jom kita pergi sebelah. Ini adalah kemalangan yang biasa belah beliau saya naik. Ya, kayu buruk, apa tuh patah. Ya, kami kena sambung dulu nih, anilah. Wah. Proses kedua, pasang kayu, menggantikan kayu, penahan kayu yang rosak akibat terlalu berjemur sama hujan. Ini mau kasih tahan. Sekarang beliau saya mau buka, ini tali. Saya kena tolong tadi juga. Bah, kejap. Maka siap sudah nih kayu yang sudah kena ganti dari kayu yang buruk ini ke kayu yang baru. Tidaklah baru tapi sekurang-kurangnya masih boleh tahan. Kamu mau buat video kali? Ya. Oke. Sama mau masa mari kita buat lagi. Buat sambung lagi. Nah, tak tembak. Itu cuma kebetulannya. Jangan mana kau injak. Ujung sudah teman. Oh iya. So, inilah suap saya sama tadi hari apa terkenal. Ah. Jadi apa rasa dia urin? Ketulahan. Ah. Temakan keselamatan kan, kira begitu. Ya kurang lebih ya. Oke, sekarang tuh pakai masker nih tapi tapi saya paling tidak suka dengan debu. Tapi balik kerja punya pasal sambung. Apa? Jaga saya bilang. Sini mama linjak tadi. Kalau ujung sudah. Oh ya sih. Oke, kasih rapat-rapat pun anu lah. Semua gak bani. Oh. Oh ya. Tapi mau itu di sini lurus dia, apa tinggal? Sini sini kak, kau tinggal begini. Ini bagian kalau. Thank you.
Tapi kok betul-betul tenaga pacar? Yo. Normal lo kayak itu. Tidak mau tambah kayu tuh. Tidak. Betul. Kita perlu. Pas sendiri cakap, potong. Potong saja. Ukur mana yang boleh, apa atau tidak. Lah lebih tiapa, kurang jangan. Tinggal skip lagi nih Nani. Jadi tinggal bawa ukuran, tinggal potong. Berapa lagi tinggal bawa? Plywood, berapa lagi tinggal? Dua keping. Anak jim, tinggal mau jimat lagi nih. Sekarang mau pi ukur. Tinggal yang lebihan Nina lagi. Gak lama lagi siap sudah lah nih. Siap nih plywood, tambah si kuil. Ukur, potong, siap. Mal? Pak. Apa recap kita dapat untuk video Nikali? Ya, Nikali, saya kau sebagai juru kamera dan juga merupakan adik saya sendiri, Oliver, bapak saya, kami buat nih selama beberapa jam juga lah. Tapi hampir siap, tapi tidak siap sebab masa direct saya dari kerja terus, pulang saya dari kerja terus kami buat kerja. Kedua, tak cukup bahan. Masa yang kamu nampak yang bagian sini yang di ujung sekali itu kan, kami sudah guna 6 plywood sudah, tapi malangnya sampai sini sudah kami tak cukup sudah. Which is bermakna kami punya plywood tinggal sedikit sih ya, tapi tidak ngambil ukuran dia, jadi terpaksa mau kena beli plywood yang baru. Kalau tidak plywood yang baru, memang ini kerja ini tidak akan siap. Bila tidak akan siap, kita tidak beli teruskan buat nih ceiling dengan pasang tuh squill bagi waktu kemasan itu. Dan itu sejak nama saya Marcel, and thanks for watching.